عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شرر بن بن أسامة هذه شهودين سيبنغا إن الله سكيان الحمد لله وشكر كتب الله سبحانه وتعالى. Kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-40 daripada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik lelaki ataupun perempuan, sedangkan dalam ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga, mereka diberi rezeki dalamnya tanpa hisab. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jangan lupa kita kepada ayat yang lalu, iaitu Allah SWT mengingatkan, ya qaumi innama hadhihi alhayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya daru qarar. Wahai kaumku, semuanya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan satu kenikmatan yang bersifat sementara, dan akhirat itu merupakan tempat yang kekal. Qarar, kalau kita belajar bahasa Arab, berkaitan qarar. Itu sebab disebut oleh para ahli bahasa dalam bab motivasi kepada manusia untuk belajar, ma qila farra wa ma kutiba qarra. Apa jua yang dikatakan, dia akan hilang, luput. Tapi apa sahaja yang dicatat, itulah yang akan kekal. Sebagai motivasi kepada para pelajar, sebagai rajin mencatat, jangan setakat mendengar saja, tidak dicatat, maka tidaklah diikat dengan baik tambatan ataupun hasil buruan tersebut. Seperti yang pernah dibincangkan oleh dalam kisah-kisah Isyak Iliad, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Hidayah Ibn Hayat, perbualan antara Nabi Sulaiman dengan Jin Ifrit, bagaimana nak menulis, bagaimana nak menangkap binatang buruan, bagaimana diikat agar dia tak lari. Apa yang aku cakap tadi merupakan wahyu daripada Allah, bagaimana kamu nak pegang? Kata Ifrit, dicatat wahai Nabi Allah Sulaiman. Benar pun. Maka qarra maknanya kekal. Dalam Quran Allah menggunakan banyak perkataan ini sebagai contohnya, wa qarna fi buyutikunna. Qarr, duduk tetap dalam rumah kamu. Orang perempuan, muslimat, pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar bergaul dengan lelaki dengan pergaulan yang haram. Duduk di rumah, jaga anak-anak, sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggungjawab yang besar kalau diperhatikan di situ. Begitu ya Allah gambarkan surah An-Naml, amman ja'al al-ardha qarara. Siapakah yang menjadikan bumi itu tetap qarar? Lagi Allah SWT sebut, zati qararin wa ma'in. Zati qarar wa ma'in. Ini adalah Allah SWT gambarkan tentang syurga itu. Neraka pula Allah sebut, fabi'sal qarar. Nanti kita akan lihat surah Ibrahim, Allah gambarkan, istusat bin bawkil ard, ma laha min qarar. Kalimah yang tidak benar itu, dia mudah dicabut seperti rumput daripada bumi, kerana dia tidak tetap di atas muka bumi. Ini penggunaan yang Allah gunakan. Lagi kalau kita lihat, khairum mustaqarra wa ahsanu matila. Syurga yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Neraka digambarkan lagi, sa'at mustaqarra. Apa ni yang hati ni kasih Allah sekalian. Ustaz Ibn Mas'ud pernah berkata, mustaqarun fil ard wa mustaudah fil kubur. Mustaqar fil ard wa mustaudah fil kubur. Kata Ibn Abbas pula, mustaqar fil ard wa mustaudah fil aslab. Kata Al-Hasan, mustaqar fil akhirah mustaudah fil dunia. Maksudnya, kat dunia ni adalah tempat untuk menyimpan, akhirat adalah tempat yang kekal untuk kita mendapat satu apa yang telah diinvestkan di dunia dahulu. Ini makna mustaqar, tempat tinggal yang tetap.
di dunia adalah tempat untuk menyimpan mustaudak, kata Al-Hasan. Jadi maknanya, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, gambaran yang Allah kemukakan dalam ayat ke-39 ini adalah nak beritahu kita pesan orang beriman ni jangan dipandang sangat dunia ni kerana dia tak ke mana. Penting untuk kamu memahami apa saja dinikmati di dunia ni, jangan kekal, jangan kamu anggap dia kekal menyelamatkan kamu di sisi Allah kelak. Tidak. Jadi kalau ada peluang untuk kamu dapat pahala di sisi Allah, nikmatilah dunia ini untuk mendapat habuannya di akhirat. Gunakanlah pada tempat yang halal, usahakan di tempat yang halal. Sebab kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dunia ni pemerolehan dari sumber yang haram akan diazab, yang halal akan dihisab. Yang haram tentu akan diazab, yang halal ni pun dihisab, yang haramnya akan diazab oleh Allah SWT. Jadi setelah masuk ke negeri akhirat nanti, kata orang beriman ini hanya ada dua pilihan, sama ada syurga atau neraka. Itu Allah gambarkan, Wa innal akhirata hiya darul qarar. Kamu buat apa di dunia ni, wahai Fir'aun, wahai kaum kamu, semua kaumku sendirian, semua kamu kena ingat bahawa ke akhirat besok, apa yang kamu lakukan di dunia itu yang kamu akan tuai di akhirat kelak. Kerana di akhirat hanya ada dua pilihan, tidak ada yang ketiga, syurga ataupun neraka. Imma al-jannah wa imma an-nar. Lalu di hujung ayat ni tutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatannya lagi, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang mengerjakan amal yang saleh, siapa yang mengerjakan amal yang merugikan dia di sisi Allah SWT kelak, dia tidak akan dibalas melainkan dengan kejahatan yang dilakukan. Siapa yang mengerjakan amal saleh, lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia ikhlas beriman kepada Allah SWT dengan tauhid yang akidah yang benar, maka dia masuk syurga, diberikan dalamnya rezeki tanpa hisab. Jadi balasan yang Allah gambarkan di sini, di ghairi hisab, tidak ada jumlahnya, tidak ada batasannya, yang mengetahui hanya Allah SWT sahaja. Dia memberikan pahala yang banyak, tidak habis-habis, tidak putus-putus. Dan Allah lah yang memimpin manusia kepada kebenaran. Ikhwati fillah, jadi dalam ayat yang lalu menegaskan bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal. Ayat ini pula menjelaskan bagaimana mencapai kebahagiaan hidup di negeri yang kekal ini dan apakah yang menyebabkan kesengsaraan menimpa seseorang di sana. Sesuatu Allah gambarkan, man amila sayyi'atan fala yuza illa mithlaha. Kalau kita belajar bahasa Arab, man ini salah satu huruf adawat syart. Man, barang siapa, sama ada dia beriman ataupun tidak. Kalau orang beriman sekalipun melakukan buatan yang maksiat kepada Allah SWT, maka dia akan dihukum sebanding dengan kejahatan melakukan itu. Dan Allah kukuhkan lagi, wa huwa mu'min min dhakarin aw unsa. Min dhakarin aw unsa, orang yang lelaki dan perempuan. Tetapi kalau amal salih, wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min, datang syarat. Kalau buat jahat, orang Islam ke bukan Islam ke, semuanya akan dapat balasan yang simpan terhadap kejahatan yang dilakukan. Seorang Muslim bunuh orang lain tanpa sebab yang wajar, dia akan dihukum oleh Allah SWT. Seorang kafir membunuh orang lain, maka dihukum juga oleh Allah SWT di samping hukuman kekafirannya. Jadi dua hukuman. Tapi kalau nak beramal saleh, syaratnya mestilah beriman kepada Allah SWT. Wahuwa mu'min, wahuwa mu'min ini menunjuk pada hal dalam keadaan ini mestilah beriman kepada Allah SWT. Tanpa adanya iman, ternafilah ganjaran syurga yang Allah janjikan di sini. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Syaratnya adalah seorang mukmin, maka itulah yang tinggi kedudukan di sisi Allah, dia akan masuk syurga atas anugerah Allah, diberi rezeki tanpa perhitungan, dianugerahkan pahala yang sangat banyak sehingga tidak dapat dikira. Satu yang tidak terhitung ni maknanya tidak ada batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan kalimah dzakarin aw unsa, min dzakarin aw unsa ini bertujuan menekankan tercakupnya semua yang dinamakan manusia dalam ketapan balasan dan ajaran Allah SWT. Dia merupakan satu sindiran secara tak langsung kepada Fir'aun bahawa dia sendiri pun tidak dapat keluar dari ketetapan ketentuan itu. Jadi dengan demikian ayat ini taklah maksud menetapkan persamaan lelaki dan perempuan dalam ajaran amal. Namun ialah satu prinsip utama ajaran Quran supaya suami isteri, lelaki perempuan, jangan berkira-kira nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kalau kita lihat ayat yang lain, terdapat persamaan-samaan dalam hakikat kemanusiaan. Nanti kita lihat dalam surah Al-Imran, kita lihat dalam surah Al-Hujurat,
kewajipan amar makruf nahi mungkar yang pernah kita bincangkan surat taubah dahulu, dan masih banyak lagi bukti bahawa syariat Islam ni telah memberi kepada lelaki dan perempuan hak dan kedudukan yang sama. Kalau ada perbezaan pun, ia disebabkan ada perbezaan potensi keistimewaan yang ada pada masing-masing jenis lelaki dan perempuan ini. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah satu buku yang bertajuk Keindahan Islam. Kita kadang-kadang ditanya hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan satu perkara, kenapa orang lelaki dapat lebih daripada perempuan dalam masalah faraid, contohnya pusaka. Mengapa orang lelaki dibenarkan berkahwin lebih, seorang perempuan tidak boleh? Manusia bertanya soalan seperti ini. Mengapa orang lelaki boleh jadi imam, orang perempuan tidak boleh? Mengapa orang perempuan tidak boleh mendedahkan kepalanya, mesti menutup aurat sempurna? Mengapa? Sedang bacalah buku Keindahan Islam, hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan, Mahasin Islam, Mahasinul Islam, yang telah diterjemahkan oleh Doktor, telah ditulis oleh Doktor Abu Basir bin Abdul Rahman Hafizahullah. Buku yang tebal ni amat berbaloi lah untuk meja siap ustaz. Kerana kita dalam dunia globalisasi pada hari ini, teknologi maklumat, semua orang bertanya dan kita wajib menjawab. Tuan-tuan, kadang-kadang disebabkan kejahilan. Kejahilan kita boleh rawat dengan baca buku Keindahan Islam ni tuan-tuan. Beli dari kedai-kedai buku seperti MPH, beli dan baca, supaya kita dapat faham, dapat memberikan jawapan kepada kemusykilan-kemusykilan yang timbulkan oleh publik, oleh orang awam. Baik, dengan ayat berikutnya menerusi surah Ghafir ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار صدق الله العظيم. Nampaknya lanjutan daripada kata-kata ini, mukmin yang beriman ini berkata lagi, hai kaumku, bagaimana kalian ni? Aku menyeru kalian kepada keselamatan, tapi nampaknya kalian menyeru aku ke neraka. Mengapa kamu menyeruku sebagai kafir pada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak aku ketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada Allah yang Maha Kasih lagi Maha Pengampun. Jadi orang beriman ini meneruskan lagi kata-katanya yang menyebabkan bingit telinga si Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya. Dia berkata dengan penuh keyakinan, bagaimanalah kamu ni? Aku menyeru kalian kepada kebaikan, iaitu ibadah kepada Allah SWT agar tidak menyebutkannya dengan sesuatu pun, tapi kamu menyeru aku kepada neraka Allah SWT. Kamu mengajak aku untuk murtad, untuk kafir balik semula, iaitu kemusyrikan, sifat musyrik, syirik kepada Allah ni adalah berdasarkan kepada perasaan hati kamu, kejahilan kamu, bukannya berdasarkan kepada dalil. Aku menyeru kamu semua kepada Allah yang Maha Kasih lagi Maha Pengampun, iaitu walaupun keagungan dan kebesarannya tiada tara, tetapi Allah SWT ni mempunyai sifat Maha Pengasih Maha Penyayang yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghafar. Kamu tak wajar takut pada Allah. Aku terangkan Allah memang berkuasa berada atas kamu, tapi kuasanya Allah itu diikuti pula dengan kasih sayang, pengampunannya kepada orang yang bersalah. Jadi orang beriman ni masih lagi masihkan keimanannya, tapi dia kata-kata ni dah mula nampak tegas. Anehnya sifat kamu, apa yang terjadi atas kamu? Kalau kita belajar bahasa Arab, mali, mali ni ada satu ungkapan yang menggambarkan rasa hairan. Kalau kita merasa hairan pada tindakan seorang, kita kata mali, mali ajiduka, kenapa aku lihat kamu macam ni, kenapalah kamu macam ni. Jadi mali ada satu ungkapan yang menggambarkan keheranan orang yang berkata kerana sikap orang yang sedang dihadapinya. Jadi dalam konteks ini, orang beriman itu masih hairan kerana begitu jelas dan begitu manfaat dakwah yang telah disuruhkan itu, tapi mereka masih dengan mengabaikannya, bahkan mengajaknya kepada satu yang berarti ditolak daripada kejahilan, kedegilan. Tuan-tuan, cantik semua bahasa Arab ini. Ambillah peluang untuk kita mempelajari bahasa Arab. Gunakanlah masa, allocatekanlah masa, untukkan masa untuk kita belajar memahami bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah adalah Al-Quran Karim ni. Kita memahami dalam bahasa Arab, konteks bahasa Arabnya Allah. Boleh tersentuh hati, boleh menangis. Sayyidina Uthman pernah kata, "Law kana al-qalbu safiyan lama syabi'a min kalamillah." Kalaulah hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca ayat-ayat Allah SWT. Ambil peluang tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab, di mana saja pergilah dia. Kita dah memahami konteks yang itu menarik, perubahan yang begitu hebat yang dikatakan oleh Syekh Qutb sebagai at
التصوير الفني، satu gambaran yang penuh kesenian daripada ayat Allah SWT ni. InsyaAllah kita akan lanjut lagi dalam kuliah datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.